Hello, hello, hello. Jumpa lagi dengan Open Play Taktis. Ya, kali ini kita akan membahas tentang masih dengan formasi 3-2-2-3. Jadi, biasanya sih 4-3-1-2 yang lagi meta ya. Tapi kali ini kita akan bahas formasi 3-2-2-3 dengan dual striker. Nah, pertama-tama kita masuk ke PES Hub 21. Itu salah satu aplikasi untuk database-nya PES 2021 saat ini, bro. Itu baik PS mobile ataupun PS konsol ataupun PS yang di PC itu, bro, sama aja. Jadi kalau mau lihat pemain, mau lihat database manager, mau bikin formasi juga bisa sih, guys, di sini. Tapi kali ini kita akan jelaskan tentang status manager ya, guys. Nah, kita search manager di sini database-nya, kemudian kita coba klik 3223. Manager mana aja sih yang pakai 2 second striker? Nah, ini salah satunya ini, guys. Ada Stipanic, dia pakai dual second striker juga. Terus kemudian ada pelatihnya Benfica, Jorge Jesus, ini juga pakai dual second striker. Nah, ini sama yang saya pakai nanti formasinya, guys. Ini yang mirip formasinya ada di ini. Kalau ini enggak, guys. Kalau ini LWF dan RWF. Cuman enggak tahu apakah bisa diganti di SS karena belum pakai formasinya. Nah, ini guys, ini adalah Akomisu. Ini mirip sekali sama formasi saya. Letaknya second striker ada di tengah dan di dekatnya CF gitu sih, guys. Tapi saya pakai formasi Isirevsenko. Itu formasinya manager out sih, guys. Jadi nggak keluar lagi. Keluar sih keluar, tapi beda lagi formasinya. Tapi ini mirip dengan tadi Akomisu. Tapi teman-teman bisa kok pakai manager-manager yang lain itu tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kali ini kita akan melawan formasi 4-3-3. Jadi cukup bahaya nih kayaknya nih. Karena kalau 3 back itu sangat rawan ketika diserang di sayap sih. Cuma nggak tahu sih nanti gameplaynya mereka seperti apa nih. Ya, kita akan review dan cari momen manager ini bagusnya gimana sih, kelemahannya gimana sih manager 3223 itu. Oke, masih menyerang. Kita coba menyerang, gagal lagi, bro. Oke, kita bertahan. Masih bisa didapatkan, dipotong bagus oleh Frank Rijkaard. Ya, umpan dipotong lagi Frank De Jong oleh musuh. Masih sama-sama mencari tempo nih, bro. Oke, peluang. Umpan ke Messi. Messi langsung umpan Rume. Rume positif, gol. Memanfaatkan peluang dengan padahal sempit tadi sebenarnya. Saya enggak nyangka sih bisa terobosan tadi. Tapi bisa gol. Ya, cukup beruntung sih. Aduh, ini kenceng banget nih Ansu Fati nih. Iya sih, speednya, wah, ya kan, kita kalah di itu, di serangan dari sayap ya, bro, bahaya banget. Karena back kita itu central back semua. Oke, terobosan, Rume kencang sekali, Rume. Umpan saja, umpan, tendang, lo meleset, waduh. Oke, coba cari momen lagi, kita akan bahas. Nah, ini ada kesalahan dari saya. Harusnya kita mundurkan, bro. Mundurkan terus untuk menutup pergerakannya Ansu Fati dan Ronaldo dan strikernya dia tuh. Cuman kali ini saya kesalahan. Nah, teman-teman kalau misalkan belum nonton konten saya, konten kami yang apa? Nah, ini nih, konten. Dua konten ini adalah cara bertahan yang benar. Tadi saya melakukan cara bertahan yang salah ya, bro ya. Nah, kalau misalkan belum nonton bagaimana cara bertahan yang efektif, sebenarnya bukan benar sih, yang efektif nonton tadi itu aja ya, dua itu tadi ya, di part 1 dan part 2 nya coba cari di playlistnya ya, guys. Kalau nggak ada di playlist umum, coba di playlist cara bertahan, nanti aku buat playlist cara bertahan ya, guys, gitu. Atau lihat di itu tadi, lihat di apa thumbnailnya tadi, guys, thumbnail di atas pojok. Nah, ini adalah momen duelnya Ligenberg melawan Ansu Fati dan luar biasa sih, kita nggak bisa ngejar Ansu Fati itu kenceng banget sih. Sebenarnya bisa sih Ansu Fati dan Koulibaly itu ngejar dan memenangkan pertandingan adu balap tadi ya, kalau misalkan Koulibaly dan Ligenberg itu naik Supra Fit, guys. Boncengan naik Supra Fit itu baru bisa ngejar Ansu Fati karena speednya 99, guys. Itu nggak masuk akal sih kalau misalkan bisa dikejar dengan speed di bawah itu, apalagi akselerasinya juga 99. Waduh, luar biasa sih, perfect sih kalau misalkan dibuat jadi LWF tadi.
si Ansu Fati. Cuman kayaknya kelemahannya di stamina nih. Nah, kalau misalkan Ansu Fati atau mungkin dia langsung rotasi dengan LWF lain terus melakukan akselerasi-akselerasi seperti itu, kayaknya back saya bakalan kedodoran, guys. Staminanya bakalan habis. Sekoli Bali-koli Balinya atau mungkin Campbell bakalan habis, guys, kalau diajak adu lari gitu terus, guys. Beneran. Oke, Koli Bali mundur aja dulu. Ya, Mbappe diumpan ke Lionel Messi. Kita tutup. Aduh, bahaya. Itu kalau tadi David Beckham di placing pasti otomatis goal, guys. Kita masih beruntung. Ya, kali ini kita akan coba rotasi pemain seperti yang kita sebutkan ya, guys. Di konten-konten sebelumnya, fungsi rotasi pemain itu cukup bagus untuk merubah gameplay kita. Karena kita tahu gameplaynya tadi agak buntu ya, guys, CF-nya, guys. Apalagi si Inzaghi tidak bisa memberikan tekanan yang lebih tadi. Tapi nggak apa-apa, kita coba supply dari dual cycle striker-nya ya, kita ganti dulu ya. Oke, kita mundur. Ya, dapat bola Koli Bali. Umpan saja pendek. Ya, pendek, umpan ke tengah. David Beckham. Frank Rijkaard. Aduh, terlepas. Masih bisa diamankan. Beckham, umpan. Ya, oke, sayap. Umpan lambung niatnya. Aduh, terpotong. Tendangan balik, terlepas. Jangkruf. Oh, masih bisa ditepis. Nah, ini blunder. Aduh, masih bisa diamankan. Bahaya. Nah, ini dia akan kita tendangan corner kick. Nah, kalau corner kick usahakan melengkung ya, guys. Melengkung seperti ini dan pas akan disundul oleh pemain kita yang tinggi. Nah, kan terjadi gol. Kayaknya di konten depan kita akan bahas bagaimana cara corner kick ya, guys, yang berbahaya. Karena ada tekniknya, guys, corner kick itu nggak hanya sekedar umpan passing seperti itu aja, tapi ada corner kick yang bisa meningkatkan persentase gol kita. Nah, keunggulan masih 2-0. Yuk, kita serangan. Yuk, serangan balik. Umpan. Waduh, masih gagal. Ya, gagal. Oke, kita tadi terjadi pelanggaran nih, guys. Terjadi pelanggaran. Kita coba masukkan Van Basten. Van Basten ini tipikal yang berbeda dari Filippo Inzaghi, guys. Jadi saya rasa Filippo Inzaghi-nya tadi agak buntu, agak sulit menyerang. Kita akan coba masukkan striker dengan tipikal berbeda. Ya, umpan dari musuh, kita coba bertahan. Bahaya. Nah, ini yang dilakukan oleh Koli Bali dan Lee Jukpe cukup bagus, guys. Di sini saya akan mundurkan, tutup rapat umpannya si Ansu Fati. Dan Lee Jukpe mengejar bola. Kali ini bisa diamankan. Kayaknya tadi, bahaya. Kalau misalkan tadi nggak saya press dua-duanya, double press, terlepas, guys. Kalau terlepas, bahaya. Dia umpan ke tengah, pasti strikernya tinggal nyambut, terus bisa goal, guys. Bahaya banget, makanya jangan di press, di double pressing gitu. Koli Bali fungsinya menutup umpannya si Ansu Fati, jangan sampai umpan ke striker tengahnya. Bahaya, karena kita kalah nih, di posisi seperti itu tadi kalah sih, guys. Kita kalah, kalau serangan dari sayap kita lemah, gitu. Jadi kelemahan manager 3-2-2-3 dual second striker ini adalah formasi 4-3-3, guys. Bahaya banget. Formasi 4-3-1-2 sebenarnya juga bahaya sih kalau misalkan mereka mampu memanfaatkan sayapnya, back sayapnya, guys. Back sayapnya biasanya naik tuh. Nah, kalau back sayapnya udah naik itu cukup bahaya kalau kita defense dengan cara seperti itu, guys. Oke, mundur. Aduh, terlepas tadi hampir saja, masih ada Neuer, guys. Tapi selama ini kalau saya ketemu dengan manajer-manajer 4-3-1-2 di online itu kebanyakan menang sih, guys. Karena mereka kebanyakan menyerang di tengah, sedangkan kita duel di tengah itu menang. Kita ada 2 DMF sebenarnya, cuman kali ini saya pakaikan 1 DMF dan 1 CMF. CMF-nya si Beckham dan DMF-nya si Rijkaard tadi. Fungsi mereka adalah mencegat aliran bola di tengah agar tidak lanjut mengalir ke strikernya musuh, guys. Itu fungsinya mereka berdua. Dan si LMF dan RMF-nya juga bagus covernya. Dia pasti juga ke tengah. Nah, ini kita double pressing. Ini terjadi kesalahan kan, diumpan ke tengah dan pasti goal. Kayak gitu sih, guys. Jadi bahayanya menyerang dari samping
itu kayak gitu. Kita harus covernya sulit sekali sih guys, terus terang sulit sekali. Apalagi yang Sufati itu lagi. Nah ini musuhnya kayaknya formasi dia bakalan ganti LWF nih kayaknya nih. Kalau ganti LWF pasti kedodoran banget. Back kita bakalan kedodoran banget tuh. Bahaya, bahaya banget. Karena staminanya sudah terkuras pasti. Kalau staminanya kuras otomatis speednya juga beda guys. Gak kayak biasanya kalau speed aja, kalau misalkan stamina itu di bawah 50% tuh speednya beda guys. Lebih lambat pasti pemain. Oke, masih coba menyerang. Kita kalau posisi kayak gini harus nambah angka nih. Kalau misalkan tetap 2-1, bahayanya kita bisa kena comeback. Waduh, ini kalah speed. Waduh, Ronaldo baru masuk lagi. Oh, di tepis bisa. Kalau misalkan diumpan tadi berbahaya bro. Mereka banyak menyerang dari sisi sebelah kanan kita ya guys. Pertahanan kanan kita ya guys. Digempur habis-habisan nih. Nah, Koulibaly hampir habis staminanya karena diajak lari-larian terus. Oke, umpan. Aduh, gagal. Ya, Koulibaly akhirnya habis staminanya guys. Ini mundurin aja, bahaya ini. Staminanya habis, hanya bisa melakukan prediksi move, prediksi umpan. Nah, masih bisa dipotong, melakukan prediksi. Nah guys, kita manfaatkan radar nih guys. Di sini kita manfaatkan radar. Kita lihat nih, Neymar kosong. Neymar tidak ada penjagaan, kita umpan ke Neymar. Kemudian Neymar umpan ke striker, striker melakukan umpan well pass. Nah, ketarik 1-2, ini yang disebut 1-2 guys. 1-2 zaman PS1 dulu ya. 1-2. Oke, hampir saja gol, tendang lagi dan oh, kipernya bunuh diri. Jadi serangan baliknya tadi cukup bagus ya guys ya, karena kita melakukan 1-2 teknik well pass. Kalau misalkan teman-teman belum tahu bagaimana caranya pass and move, lihat lagi, lihat di video kita, di playlist ada caranya pass and move. Oke, gitu kita akhirnya menang dengan skor cukup meyakinkan 3-1. Dan kira-kira berapa sih skor yang kita dapatkan nanti ya guys ya? Kayaknya cuma naik 5 deh. Rumi jadi MVP di sini. Oke, kita lihat naik berapa? Kita lihat. Ya. Lumayan lah. Oke guys, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi.